الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبارك الدارين امين. واما الفصل الثاني فقال علماؤنا: اذا اردت ان تفرق بين خاطر شر يكون من قبل الشيطان وبين خاطر شر يكون من قبل هوى النفس او من قبل الله تعالى ابتداء فانظر فيه من ثلاثه اوجه: احدهما ابوها ان وجدته مصمما راتبا على حالة واحدة فهو من الله تعالى أو من هوى النفس، وإن وجدته مترددا فانتظر مضطربا فاعلم أنه من الشيطان. Pasal yang kedua, berkata ulama-ulama kita, apabila engkau menghendaki memisah, membezakan antara geretek yang jahat yang timbul daripada syaitan dan di antara geretek yang jahat timbul daripada hawa nafsu atau daripada Allah permulaannya, maka ketahuilah olehmu dengan memandang di dalamnya kotor tadi daripada tiga macam jalan. Pertama, apabila kotor itu, geretek itu, engkau rasa akan dia musammaman, kuat kada bergerak-gerak, kada berubah-ubah, ratiban ala halatin wahidah, keadaannya cuma sebuting itu, kada sing obahan lagi. Nah, fahuwa minallahi ta'ala, jelas geretek itu dari Allah ta'ala. Aw min hawan nafsi, atau daripada nafsu. Wa in wajadtahu mutaraddidan muttariban, apabila geretek itu kita rasakan kada tetap, satu mat berubah, fa'lam annahu syaitan, itu dari hantu. Wa kana ba'du salihin rahimahullah ta'ala yaqul: matalu hawan nafsi matalun namiri, idha haraba la yantariku illa biqam'in balighin wa qahrin zahirin. Perumpamaan nafsu itu seperti macan, apabila diperangi inya kada mau buka, kacawali dengan pukulan-pukulan yang kuat, iya kah, atau dengan gagah yang nampak. Awam makalul qariji alladhi yuqatilu tadayyunan la yakadu yarji'u hatta yuqtala, atau seperti orang-orang qariji yang keluar daripada imam yang benar, keluar daripada imam yang benar, nah, keluar daripada imam yang benar, inya itu memerangi akan orang lain tadayyunan liajliddin, hampir-hampir kada mau inya itu bulit kecuali mati di sana. Wa matalu syaitan matalu dzi'bi idza tarattahu min janibin dakhala min janibin akhar. Ada syaitan itu seperti dzi'b, ya, serigala. Apabila ditolak di sini, buka masuk ke sebelah lainnya. Wa thaniha nam kadua in wajadtahu aqiba dzambin ahdatsahu min fahuwa min Allah taala. Apabila geretek nang jahat itu timbulnya bakas mengerja dosa. Dosa itu apabila nyeri gawe, menyanyati, hendak pulang menggawi kawalannya. Hendak pulang menggawi nang sebutingnya nang lain pada itu. Jadi geretek nang kaduan ini jelas sudah dari Allah juga kan, tapi sebagai menghinakan lawan seorang. Nah, firman Allah Ta'ala dalilnya kallabal rana ala qulubihim makan yasirun bal rana tatapi rana aisa tarak manututi rana manututi bal rana ala qulubihim manututilah akan hati mereka. Apa yang menutupi fa'ilnya rana? Fa'ilnya rana tak apa? Makan yasirun, yaitu dosa yang mereka itu kerjakan. Jadi man itu jadi fa'il oleh si rona. Rona itu fa'il made, man itu fa'ilnya. Maknanya rona sataro manutupilah akan atas hati mereka oleh dosa yang mereka itu kerja. Jadi siapa mengerja dosa hatinya tertutup.
tertutup hati. Nini nak wali kada melihat lagi. Kenapa? Jadi kada melihat lontuan wali, hatinya tertutup. Nini orang nina bakaramat. Kenapa? Kada melihat lon karamat orang mata. Kada melihat inya hatinya tertutup. Nang apa nang menutupin itu kada dosa. Lah. Demikian juga nang lain pada itu, lain daripada wali, lain daripada karamat. Demikian juga misalnya kita hendak ma'rifat. Kenapa jadi kahada musyahadah lawan Allah atau Rasulullah? Maka nu yaksibun. Nang menutup itu dosa. Yakanya kalau dosa melihat saja semuanya. Mbah Habib nang datang dulu ini nih. Melihat sudah dua kali sudah melihat di rumahnya. Lawan Rasulullah ya qobatan. Inya sudah dosa yang punek. Inya apabila habis dosa melihat. Inya Quran sudah mengabarkan aja. Inna arsalnaka syahidan. Syahidan itu maknanya hadiran. Fi kulli zamanin wa makanin. Hadir aja inya. Kenapa kita lawan kita pula membaca tahiyat. Inya lawan orang kan dua juta. Inya lawan orang. Orang itu banyak eh. Apabila kada terlihat kelemahan seorang, terlihat kelemahan orang, kenapa ada? Padahal banyak kepada kelemahan seorang. Nah, jadi nang ini melihat kelemahan, ini melihat kelemahan, lalu pada-padanya berhormat-berhormat. Nah, lalu pada-padanya bahu-membahu, kada lamun sikut-menyikut. Bahu-membahu, kada lamun sikut-menyikut. Ilmu manfaatnya, enggak? Ada nama orang tasawuf ini yang mahalang kemajuan dunia. Kita kada terima perkataan itu. Dengan adanya orang mengaji tasawuf, lalu hati orang itu kada hubu dunia. Manakala kada hubu dunia, lalu katuju membagi-bagi dunia. Dengan banyaknya orang bertasawuf, banyaknya membagi-bagi harta, dan terangnya pemurah, tasawuf menyeru pemurah, lalu rame, membangun masjid, membangun langgar, rame. Kita kada terima kalau orang mengatakan tasawuf itu mahalang pembangunan. Kita kada terima. Dengan adanya orang yang bertasawuf ini, rami orang meluluhkan duit. Cegar itu, cegar ini, cegar ini. Cobalah mengatakan bertasawuf, ada padanya api. Apa habar? Apa habar yang ada padanya api? Lawan awak api. Lawan awak ini api. Lawan duit api. Lawan rumah tam api. Pada rami lagi, coba menyebut lagi tasawuf. Dunia ini gunakan kesan akhirat. Akhirat itu kayak ini, dunia kayak ini. Nah, ini cacing, dunia ini cacing. Akhirat itu misalnya iwak napa, iwak patin. Jadi kita umpan-umpan, jumlah umpan, dapat patin. Mau orangnya memakai umat, lalu rame. Nah, si kumunjuk duit, si kumunjuk patin, si kumunjuk rame, lalu. Kada lama nang basalaman 10 kali lawan Habib minta banyak tawar 10 botol jawabannya terima kasih balagia supan kita sup basirin sugih juga kenapa pulang diri dibalik limbah Rasulullah sudah serentak Rasulullah tak sugih jalan rahmat kenapa kita disuruh pulang baca selawat sebuting sudah nang nyata aja nang di otak kita lah orang sugih kita baru basurin sugih juga kenapa belum dulu baru mbak ikam tak sugih juga kenapa jadi becari sugih aja sudah kenapa masih jadi becari nyam nyata-nyata aja nih. Sugih seorangnya kan dibaru aja pahala seorang dapat itu pahala dapat. Lagi apabila orang sugih itu kita balik, inya tekat-tekat hatinya, wah ini sidin melajari aku. Ayo di sini, jadi bu istu mu'ayu, liman di sini anggapnya. Mencontohkan, nah kisah Rasulullah mencontohkan minta. Kenapa terima kasih bila gias. Sultan kita. Salaman sampai mengigut-igut ke tangan-tangan. Hei, coba ayat Quran. Kita ambil yang pertama aja dulu, yang keduanya. Sambung juga kan.
kisah Nabi pang dulu lah itu dikias-kias ya kena ya kalau nah idha najaitumur rasul faqaddimu baina yadaya najwakum sadaqa qaddimu baina yadaya ini namanya mana nama amal akalnya mana bersalaman terima kasih bila dia qaddimu baina yadaya najwakum sadaqa ilangkap Allah itu ilmu gafur rahim ini saatnya salah aja jadi gafur rahim itu salah aja tak ini apa mbak ini berok minta banyak 10 botol dan Habib kojel baju kaos kadi baris iden sapih kadi baris iden nyala serawal kadi baris iden masih ini banyak aja bisa tapi mbak ikan itu banyak aja disini kenapa dicari aja lagi ini ya akhlak narannya itu tah nang besalaman kadang kenapa kada nang beelang rancak kadang kenapa akhlak narannya tapi mazmuma mazmuma narannya ulun juga jadi guru apabila ada orang saleh kedatang di sirinlah. Jangan bapak pinta kita lawan si pinta guru lu mengajar. Kalaupun kita minta doa ya kan bisa. Sidin bisa aja doakan. Nang penting kita bapak bari lawan orang kita. Kita nang bapak bari lawan orang kita. Jangan bapak pinta lawan si dan. Ini guru lu mengajar. Salaman sepuluh kali. Terima kasih bila dia. Jadi silatun abdi bayinan abdi kita menanya ini kaya bermama aja enggak babinya yang di dapur temannya kada dirajari kada paham juga kada paham juga kada dirajari nah aku nambah sekian ikan berapa yuk roba buat tanahnya menya kada dirajari itu kada bisa ya. Padahal babinya yang di dapur itu memberi kita juga duit masih laki yang memberi kabila seminggu 50 ribu dibarinya kan sampai sebulan 200 kok lalu ada orang saleh lalu anak silatur rahimnya nih ya Allah mau kada dilajarin ini nih kada tahunya nah aku baru sekian nih kan berapa mana duit tuh datang di api jualan jahilnya nih maunya mau kada dilajarin kada tahu tetap bini kita tuh bahir juga tetap bini kita bahir maka alam Masya Allah anti haramun ala kullil bakhil di muka surga tuh betulis nyawa surga haram atas siapa aja yang bahir surga nang itu aja apa lagi ma'rifat surga nang itu aja apa lagi ma'rifat selama masih bahir kada bisa terbuka ikan tamat burung napis dah 160 kali jalur bangnya kali nya dapat kan kada dapat kan masih ada hubur dunia di sini kada kawa bukan orang yang kada hubur dunia itu kada cari kan kada cari aja tapi niatnya kada senang pak sahabat tuh bau usaha juga muhajirin ansor ya Allah tapi gasan kenapa ini kada namanya kada dilajari bini kita kan kitanya misalnya alhamdulillah kawa sudah berbagi-bagi sesuatu kibit-kibit gaja bini munnya kada dilajari makan ini nih aku ampus aku gua bini ikum nih mbak ya Allah yang kada dilajari sudah lu nih mati kita karena adalah mendidiknya lagi mun kita mati adalah mendidik ada coba lah mendulukan kita jadi lo kan anak belum tujuan ini anak pembulutan nak aku kembali sekian nah ikan berapa manu ikan bakal sekubari juga lalu orang buat sekian begini buat sekian nah mati karena kita ingat si bini oh arwah abahnya bahare tempo anak pembulutan mesti berpintaan ingat lalu nah ini namanya murid murid buktinya nurut murid namanya kan arti guru kita man akad fahalahu saya suka man akad fahalahu wakar wala yakinu saya suka man akad sama kolahu kalau pandarnya aja nang kita ambil bukan guru kita nang orang guru kita nang kita turuti jauh misidun ya kasih dia katujuh nah gak sadar kakak tujuh baru makan ya orang itu nang dia itu guru kita tak lamun nang pandarnya aja kita ambil tapi gawiannya kita mau ambil Abu Jahal gawian Abu Jahal nang dituruti berarti seh kita Abu Jahal mun guru kita tak katujuh minta nang
Ketujuh mengokos, lalu kita mengokos dua guru kita, kan itu tak. Mengguru kita ketujuh meminta, lalu kita minta juga guru kita. Guru kita memang mengajari tawaduk, tapi kita ketujuh mengokos lain guru kita, negaranya kita. Sebab sini mengajari tawaduk, kita kenapa-kenapa ke atas. Kada guru kita, biar kita kepada itu guru unda, lain sidin kada mengakui nyawa lain guru unda. Nangaran murid unda, nang menurut tiga guru unda, ya, Mbah Rasulullah kan tu kada. Rasulullah kan tu mbah hormat nang Tuhan, menyayangi nang anum. Ya Allah menemakan penolongan orang alim. Ya Allah Rasulullah. Lalu malam ya Rasulullah. Nah, walaupun itu ada. Falaista asyamin. Nah, kalau, nah, artinya dirinya mengaku. Tapi laista sudah. Rasulullah ini mengaku. Nah, di dalam Quran tu yang innahu laisa min ahlik, innahu amalun baru soalnya, kamu wakam dalilnya banyak. Jadi yang pentingnya lisanul halsidin kita turuti biar maqasidin, tapi kita kata tapi memperhatikan maqasidin halsidin yang kita turuti. Ya kasihkan ketujuh saudara-saudara. Nah, ayo kita saudara-saudara juga. Itulah guru kita. Itulah guru kita. Ya siapa yang kita turuti itu guru kita. Walau kita bisa mengaji lagi, kita bisa belajar-belajar. Tapi kan kepingin dan tak menuruti itu guru kita sudah. Manusia. Nah, di situ tak kita dapat dua pulang lah. Pelajaran yang iya pengen. Aku banyak banget di guru. Siapa nih mau dituruti, siapa nih mau dituruti, siapa nih mau dituruti gawin. Halnya, lihatnya, tidak banyak bisi guru halnya. Itu beginian tadi yang kada belajar itu kada tahu juga ini, kada bisanya. Kada bisanya. Dudukan dalam kamarnya tak, kelabahan dalam kamarnya. Melotek dalam kamar. Cobalah menjelajari. Umanya itu ada tamu nak. Itu ada tamu. Nah ini duitnya nah, siapa yang menukar, siapa yang maharagu, siapa yang basa sadi, siapa yang bawa baso, lun bawa baso, lun bawa tukar, lun basa sadi, nah, lun tukang kauti, nah, ada ngarannya di sini nah, watak awanunya, kamu kada dilajari pada jurang pamar aja belokok, ya. Siapa yang dituju basa tukar, dituju basa sadi, dituju basa luang, dituju bawa baso, Allah pangoler. Karena kita tidak ada jual mendidik kita. Ya mesti nak itu. Nah lalu bunyi tadi menurut lawan pendai ngarannya murid. Ngarannya kita ketujuh membaca salawat. Bini kita ketujuh membaca salawat. Berarti murid. Hanya menurut tinggalian kita. Men kita ketujuh membaca salawat. Kita ketujuh melotek. Lain. Lain itu ngarannya. Itu pangkali saya kita man akut tahalahu. Nang gawian sidin tah harusin terituruti itu baru pengguruan kita. Ya kasihin ketujuh besarawar panjang juga kita. Nang itulah guru kita. Ya kasihin ketujuh anu kasihin kupiahan pangkap kita. Nah iya juga. Ya kasihin kupiah mintu nak kupiah sidin. Kita turuti itu guru kita. Nah melihat saja kalau perasaan. Maka itu pakaian kupiah. Maka itu kan guru kita. Itu tangan kita turut cerita. Walhasil. Nyaman mana nyaman tu guru unda ya heh. Kada diakui sidin, mung kita kada nuruti gawe sidin. Sidin pamuras lawan api, sidin panaas lawan sarakah. Sidin katuju di rumah, kita katuju baju di jalanan. Nyaman utang na. Sidin pakaian pada orang soleh, seorang pakaian pada orang soleh. Nyak lain guru kita, seorang mana nyaman tu guru unda. Kaya sidin kada ngakui. Innahu analum garu soleh, laisa min ahlik. Itu asalnya kisah Nabi menopang lah anak. Tapi kan kita kias, kalau dipakai kias, kalau ada kias. Bahlah mengkoraan, semenjak yang dibuat itu bak ada. Koraan itu bukan artinya sedikit kata, tapi padat isinya. Iya kalau kalo, masuk jawab Jamil Kalim kalo. Ya kalo lah, Jamil Kalim kalo koraan tak. Nah, ini di dalam sini nah, di dalam mulut sini ada. Koraan itu Jamil Kalim ada di sini. Rasanya ada. Nganinya lah, ada lah. Nganinya lah. Walakad utiyah min jawa mi'il kalimit. Ma'ajazah ni islam ini tu masak yul bulaga min basyar Qur'an. Kalau itu tak? Haa, jami'il kalimit tak? Bahman kada di kias-kias, sadaan. Eh, mun hendak menyapa bujur dalilnya, dah. Alah, ni kias-kias lah.
Nah, jadi kita kan, kalau kita tadi bisa melihat orang kasih kopiah 4 juta, nah guru kita tetap. Bakasnya mau kopiah pada antun ya, nah ya guru kita memang kita turutin dulu ini kan. Iya nih kak. Nang kita turutin gawis ini kan itu guru kita habis aja lah. Qala Sayyidi al-Imam rahimahullah hakadha tu'adjid dunubu ila qaswatil qalbi. Nah demikianlah jasidin akibatnya dosa itu membawa kepada karas hatinya. Awaluha qatil arti karas hati itu ujar guru bangil mati. Nah arti orang mati itu kada ada manfaatnya. Jadi hati itu kada berguna, kada bermanfaat lagi karena mati. Apa sebabnya? Karena kan racun dosa. Racun dosa. Awal wahabat diram ketambayangnya guru dosa itu dulu geretek lawan kalau gak geretek sama lawan orang gurung, orang gurung kita menjateh murid orang berasa banyak ulun gurung di Mekah ketampar ke asap berasa lawan tak emak ada bakwasot kada bakwasot apalagi baca arut apalagi baca ian gurung. Emak asal ketawa, kalau dia ketawa, gurung namanya. Kalau nang benawa itu nene, nah awal-awal dosa geretek dulu. Hendak. Ujar orang-orang kudus sunnah itu hendak, hendak dulu. Nah matinya lu tak boleh orang. Lamun kau hendak. Nah, mengkau kada hindak kami mengkau kada hindak kami hanyalah menikam kada hindak aku hanya kami hindak mencocor ni itu pang lain kami ya kalau kerjanya ini tanda Allah Ta'ala juga itu waktu laku al-sinatikum tah inna bidotala ayat juga ada ayat juga. Nah jadi dosa itu geretek dulu ya Allah bangun pukul 4 tah tang bergeretek dilihat lah guring aja dulu masih pukul 4 tang geretek kelak geretek dulu nang jadi guring pulang tuh geretek, nang jadi atau geretek dulu. Amannya kalau dah geretek, kalau dah kisah, kalau dah geretek kenapa-napa, kalau dah geretek, kalau dah geretek dosa atau kada ada. Amannya kalau dah geretek dosa apa? Ditulis dosa lah. Dah ada. Ikam jauh-jauh aja melihat bini-bini. Ya kak aku ampunnya. Nah, ini dicium orang tapi tolong kalau dah kenapa-napa loninya, kada apa-apa. Nang melihat napaam, jadi nang melihat nang salah, seorang melihat salah, orang nang jauh orang kan apa-apainya ya, ini nama nama apa orang? Ya, sudah baca ya awal-awal hari, ini napa melihat jauh-jauh? Enggak, orang dicium orang tetap kalau dah jadi tua melihat, ya kesa. Lalu menutup orang di cium orang nah. Dicabut yang harus kita sampai jadi juara dunia bahasa pulang turun ke bawah antara itu tirai. Nah ini yang sakitnya apa dia tu adil dulu ila kaswati kalau dia aku khawatirin geretik dulu nah ini geretik ini gue penting banget. Bujuran gara-gara penting mana menemui sedikit ya gara-gara agak-agak baik ini itu dulu. Nah lalu bertitik aja lihat ya titik sebiji hilang. Nah tetap itu dulu tak pak digawinya tek hilang pak digawinya pulang tek rona lo tak tutup ya lo tak tutup ya hati summa yu'adzim dari kaswati warwaini kemudian membawa kepada aras dan terkutuk waingkana hadal fatul keadaan akibat dambin karena minkah ma'alaman yang menjauh syaitan lamun kita tuh bakas beribadah tuntung beribadah tang ada juga retik nang kada baik timbul di hati padahal tuntung beribadah nah itu syaitan menerajar itu nang mahawat
Amun nang bekas dosa jua, timbul pulang geletek, geletek dosa jua, jelas banget sudah nita. Itu jelas banget sudah nita. Itu Tuhan menghina akan namanya. Bahasa kampungnya menyanyate, menyanyate itu bukti Tuhan menghina akan. Nyanyat. Ujar orang baharinya apabila bisa temakan duit juntanan, nyanyat. Mangga wayahna nang dalam parutun mah we. Urangna bisa makan duit juntanan nang di dalam parutun mah we, nak nyuntan pulangnya. Ini mangga we, arti menyuntan tuh ambil gitu urang, 1 juta ka 2 juta ka, tapi gitu urang diambil apalagi urang banyak ampunnya. Mbah tuntung nyuntan dari makan gue nang awe pulangnya, iya ta? Sogok ya. Nah, iya ta nya nang menyogok di hati pulang ada pulang nang nyogok. Mun kada kada bisa makan di sogok kada kada wajar. Nah, ini timbul gara itu makan dua ini bakal nang kada ta. Lalu nyogok ya pulang. Jadi nah, sambung aja nya dah sambung. Walhasil. Itu kasih Habib Ali napa ya tadi ama analir asir yu'u li rabbihi alam yadri anna zamba yuktabu fi suhki. Apabila lagi masanya lawan orang yang berdosa hendak bertaubat pada taruhkan nyawa, dosa itu ditulis di buku. Cuma nanya tadi tak Habib Ali wa in kana hadzal qatl mubtada'an la aqida dambin kana min qabl hadza fil aqwal ya amal qadu bil awati syariat bil ghuwar bil ya qali tuha in wajad tahu la yaqdu wa la yaqilu bil qila ta'ala wa zul hawa min hawa. Lamun sudah kita lihat dari tekenang jahat kadeh kadang mau belamah lamahnya tetap di bawah bejicil dewe tetap dua handak nang menggawi nang jahat di bawah bejicil tetap dua hati handak menggawi nang jahat kadeh. Itu malamnya nafsu. Jadi nafsu ini dibawa berzikir kada mundur juga nya. Ham itu nafsu. Dibawa berzikir kan nafsu kada mundur juga. Ham coba. Dibacakan ayat kursi kan. Kada mau mundur juga nya. Arwah kayana ilmi bahari. Siapa kada kesal dulu nih dulu ada yang berkesal. Ya Abdullah kada kan pagar. Ya Abdullah banyak sebutin cuman berkesal kah. Rasanya sebenarnya dah. Nah, arwah kayana ilmi jar kesannya tak kan sin berdagang berguru. Nah, sin membagi juga duit itu kan tengah malam. Jadi baras sebelek duit kena segumpal dibuat di baras kita. Pukul 2 malam orang gulingan terang junjung nah. Baras terang junjung dekat toksin orang susah kira nah. Git nyawa, git pian tua. Tengah malam yang tahunya pak. Ulun jadi tahu limbah meninggal kayana ilmi ada orang datang siapa ganti sidinnya. Jadi jelun ganti napa? Ganti nang tengah malam manjul barasnya. Ini gantinya nenek. Kalinya nang gantinya nang saruan aja panggain nih. Nih nang manjul baras malam bang orang susah nenek. Pagantinya ke itu. Jadi mbah tuntung manjul ke deh. Boleh. Ada nama ikat anu pohon nakakulan kata diikat dengan tali duduk nama ikatnya tadi di pelatar arwah kayana ilmi lalu bulat lah halinya hujan-hujan sedikit diguyangnya nih diguyangnya nyawa tali jauh-jauh diguyangnya diguyang lah arwah kayana ilmi baca itu kursi sasar membaca sasar digantung inya nafsu ini baikum usianya jangannya hantu bukan. Nah itu dalil juga kalah. Hanya nafsu itu dibacakan Yasin, tehnya kan baca Yasin juga. Nah nafsu harapnya, amun kita kada mengaji ilmu manfaat di mana nak mengalahkan nafsu ni. Sebab nak mengalahkan nafsu ni ilmu manfaat, artinya ilmu yang diamanatkan. Munnya kada ada ilmu manfaat, kalau kau tetap nafsunya nak cagat. Wa in wajad tahu yang kutu wa yakin habislah kama dikira kitab sifat Allah Ta'ala min syarwa sifat nasa inna syaitan jatimun ala kawin adam inna syaitan jatimun ala kawin adam mundur ila wafala waswasa. Apabila kita lupa lawan Tuhan, nah sudah diudarnya waswasa tadi udarnya ambisinya diudarnya. Apabila kita ingat Allah Ta'ala mundur benar juga. Tapi kalau nafsu kasih mundurannya
kasih munduran. Wa amma fasul salih ila aratan tu fara kulana katulun khairin fatiri khairin yakun nawa ta'ala awamina malaki fangur hidra kami sasa ujurin haduma antan gura fa ingkana kawiyan musammaman tahumin Allah ta'ala. Ini ada kemangan anu pulang gerecek ini bagus saja sudah gue kalau lagi orang jahat cuma apakah dari Allah gerecek yang baik ini atau malaikat tak menyuka dua-duanya baik jadi sudah nih. Jadi jasirin apabila itu kuat menghendak mengerjakan kebaikan kuat kuat ujar Allah juga tak artinya apa kencang.